Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadit Movie Time di ruang film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, langsung aja ya kita akan melihat trailer terbaru lagi nih. Ada film apa ya yang terbaru di minggu ini? Ya, pas gue lihat sih updatean terbaru ada dari MCU nih, yaitu film I'm Groot, series terbaru dari Disney Plus Hotstar. Ya, ini merupakan kelanjutan dari film-film MCU sebelumnya. Dan kali ini karakter dari film Guardian of Galaxy, yaitu Groot. Yang dimana kita tahu sendiri ya, film ini ya pasti akan menggemaskan karena Groot-nya Groot versi kecil nih. Yang sebelum-sebelumnya di film pertama dia meledak lalu menjadi kecil, dan sekarang mungkin sempat nongol juga di film Endgame yang karakter si Groot, ya Groot yang kecil menuju remaja lah ya, jadi dia kembali dari kecil lagi nih. Ah, itu pokoknya film seru banget ya kalau dia waktu masih kecilnya gitu menggemaskan. Jadi kita lihat nih trailer terbaru dari Disney Plus Hotstar, yaitu I'm Groot, masih dari rangkaian fase 4 MCU ya. Ya, kita nantikan di bulan Agustus tayangnya. Apa series ini? Mini series ya. Kemungkinan kalau dilihat dari informasinya ada 5 episode. Kita nantikan dan kita lihat dulu trailer terbaru dari I'm Groot. Ini dia update film. Oke, penikmat film, kita langsung melihat salah satu trailer dari series terbaru I'm Groot di Disney Plus Hotstar, rangkaian dari fase 4 MCU. Seperti apa ya filmnya dan menarik apa nih versi Groot di series ini? Langsung kita lihat Groot Mini. Oke, meluncur kita ke trailernya. Oke, Avengers Infinity War Endgame. Dia datang sebagai hero. Wow, dengan dunia yang baru tentu saja. Oh, I'm Groot. Wah, diserang sama apa ya ini? Makhluk-makhluk kecil. Wah, ada daun jatuh. Dimakan jadi santapan mereka. Dan mereka bahagia. Oh, I'm Groot. Asik. Mantap. Asik, asik. Ini kayak teaser ya, bukan trailer, tapi nggak tahu juga bakal seperti apa. Yang jelas, wah, dari trailernya atau teasernya ini menarik banget ya. Karena versi Groot yang mini ini mengemaskan banget ya. Di awal kita melihat dunia barunya Groot. Dan dia menemukan makhluk kecil yang lebih lucu lagi dari dia. Dan kayak diserang awalnya ya, ternyata si Groot ini jatuh daunnya. Dan dimakan tuh jadi santapan makhluk-makhluk kecil itu. Dan dilanjutkan lagi di berikut-berikutnya ada musik. Yang gimana dia berdansa menikmati momen-momen kebahagiaan dia di dunia. Wah, apapun masalahnya tetap bergoyang dan berdansa. Gokil nih Groot nih. I'm Groot ini ya film yang di dubbing atau diisi suaranya oleh Vin Diesel. Ah, salah satu aktor favorit gua di luar negeri ya. Versi luar negerinya ini Vin Diesel. Kalau dari Indonesia Vino Bastian. Nah, yang jelas nih si Vin Diesel nih cocok banget memerankan Groot ya, karena karakternya hanya mengucapkan kata I'm Groot saja sepanjang film. I'm Groot dengan nada yang berbeda-beda gitu. Wah. Jadi sesuatu hal unik, apakah dia akan ngomong terus I'm Groot terus sampai akhir film? Ya jelas sih dari karakternya seperti itu. Apakah semenarik itu nonton film yang dengan dialog I'm Groot doang? Unik sekali, tapi yang jelas gue menikmati dari trailer ini dan kita nantikan ya seriesnya ini yang katanya berjumlah 5 episode di Disney Plus Hotstar. Apa kaitannya dengan film-film lain? Kita nggak tahu nih. Karena sebelum-sebelumnya selalu ada kaitan dengan film lain ya. Kalau di seri-serisnya Marvel ini spesial lah pokoknya.
Oke, kita nantikan I'm Groot di series Disney Plus Hotstar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Itu dia update film. Yuk, subscribe dan bantu video-video gua naik. Dan terus tonton video gua untuk mengetahui update-updatean selanjutnya dan hal-hal menarik seputar film lainnya. Yuk nonton, enjoy movie ever. Hadid Movie Time.